Banyak bantuan yang diberikan di panti asuhan ini, Pak. Panti asuhan ini kita sebanyak 25 karung beras dan 25 dus mie instan. Semoga bantuan bakti sosial kami dari Polres Kuburaya bisa bermanfaat buat adik-adik yatim piatu yang ada di Anajia. Alhamdulillah, kami bersyukur ya, Mas ya. Jadi pada masa seperti ini kan pada saat ekonomi orang tua pada lemah, jadi kami sangat bersyukur dapat bantuan ini dan mudah-mudahan silaturahim ini terjadi terus. Kemudian karena seperti disampaikan Rasulullah, kalau engkau diberikan seseorang sesuatu, maka balaslah dengan yang setimpal, atau kalau engkau nggak bisa, berdoalah seolah-olah engkau sudah membalas dengan seperti itu. Artinya doanya sungguh-sungguh. Maka kami tunggu nanti dengan anak-anak pada hari ini dan seterusnya akan saya berdoa semoga apa yang diberikan ini Allah berikan balasan kebaikan, kesehatan, keberkahan, terutama saat-saat Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya bertugas menyadarkan masyarakat untuk memerangi COVID-19 ini. Jadi itu kami hanya bisa berdoa. Nah, jadi tidak lain itu aja doanya kami. Terima kasih Bapak Kapolres dan semua kawan-kawan atas kunjungannya di rumah yatim Anajia ini.